Satres Narkoba Polres Nganjuk berhasil menangkap pasangan kekasih pengguna narkoba jenis sabu-sabu dan seorang pengedarnya. Tersangka pengguna sabu berinisial Eka warga desa Betet kecamatan Ngeronggot dan LA warga desa Blitaran kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, keduanya dibekuk polisi di rumah Eka. Pasangan kekasih tersebut masing-masing mendapatkan sabu dari seorang pengedar bernama WW, warga dusun Combre desa Gondanglegi kecamatan Prambanan Kabupaten Nganjuk. Dari hasil penangkapan ketiga tersangka tersebut, polisi berhasil mengamankan 1,59 gram sabu-sabu, plastik klip berisi sabu, plastik klip kosong, tisu, alat hisap, dan HP. Kapolres Nganjuk AKBP Dewa Nyoman Anta Wiranta menyampaikan, penangkapan pengguna dan pengedar sabu-sabu tersebut hasil tindak lanjut dari kasus sebelumnya yang sekarang sedang ditangani Polres Nganjuk. Untuk mendapatkan sabu-sabu, baik pengguna maupun pengedar dengan cara diranjau, yaitu barang yang dipesan ditempel pada suatu tempat yang sudah ditentukan, seperti tembok atau tiang listrik, sehingga antara pengedar dengan pembeli tidak saling ketemu. Narkoba Polres Nganjuk dalam minggu ini berhasil mengamankan dan mengungkap dua perkara terkait dengan narkotika dengan tiga tersangka, yaitu sabu sebanyak 1,59 gram dengan jumlah 3 orang tersangka. Jadi ini merupakan penangkapan lanjutan dari yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Ini merupakan yang bandar-bandar kecil kemudian dengan pemakai-pemakainya. Dengan modus mereka mendapatkan barang sama dengan kasus yang sebelumnya, yaitu dengan teknis ditempatkan di masing-masing yang listrik, kemudian diambil oleh para pemesan. Ini ada pasangan suami istri apa pasangan kekasih dan yang benar? Pasangan suami istri, kebetulan. Pasangan suami istri berdua adalah merupakan pengguna yang pada saat ditangkap sedang menggunakan dan tertangkap masih ada sisa dari sabu tersebut dan pengedarnya juga sekaligus kita tangkap. Dari pengakuan Pak Sutri milenial ini sudah berapa lama menggunakan sabu? Yang bersangkutan cukup lama menggunakan, jadi secara periodik menggunakan dengan membeli dengan pengedar tersebut sebesar 400 ribu rupiah rata-rata. Pelaku ini dapat dari barang ini dari mana? Pelaku dapat dari pengedarnya, yaitu dari temannya yang tidak diketahui keberadaannya, mungkin karena sudah kenal dengan nomor telepon dan lain sebagainya. Ini merupakan sel terputus yang merupakan PR bagi kita semuanya untuk mengungkap terkait dengan pengedar besar. Barang bukti yang diamankan dan dari Pak Sutri ini? Barang bukti yang diamankan dari Pak Sutri 1,59 gram yang bisa diamankan. Dan mereka ini ditahan atau direhabilitasi? Untuk sementara kita masih melakukan penyidikan untuk kita lakukan penahanan terkait dengan ketiga tersangka tersebut, yaitu dua sebagai suami istri sebagai pemakai atau pengguna dan satu sebagai pengedar. Akibat perbuatannya tersangka dianggap melanggar pasal 114 ayat 1 junto, pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun penjara, paling lama 20 tahun penjara, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV, melaporkan.